Ya pemirsa, Wali Kota Jambi Syarif Fasah mengimbau kepada masyarakat pelaku UMKM di Pasar Beduk untuk wajib menggunakan masker dan sarung tangan. Hal ini untuk menjaga kenyamanan dan keamanan terhadap pembeli di Pasar Beduk. Wali Kota Jambi Syarif Fasah mengimbau terhadap masyarakat terutama pelaku UMKM di Pasar Beduk untuk tetap menggunakan masker dan sarung tangan. Hal ini mengingatkan tentang COVID-19 tahun lalu. Fasah mengatakan dirinya sudah mengingatkan kepada pelaku UMKM kuliner untuk tetap menggunakan masker dan sarung tangan ketika berjualan, agar pembeli juga merasa aman dan nyaman. Hal ini juga sebagai antisipasi agar tidak terjadi penularan penyakit ketika beraktivitas di Pasar Beduk. Selain itu juga Fasah mengingatkan kepada masyarakat, jika merasa kurang sehat atau sakit lebih baik tidak keluar rumah. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.